kita ketemu lagi di Mabar Masak Bareng. Hari ini kita mau battle masak. Lintas generasi. Antar kota, antar provinsi. Bye-bye ngantuk. Bye-bye jalannya ngiyong. Tapi yang pasti, karena lintar generasi, artinya kita akan mengundang orang-orang yang sangat kompeten di bidang masak-memasak. Dan yang pertama, kita akan undang seorang chef senior. Anda pasti nggak tahu orang ini siapa. Tahu lah. Kita sambut, ini dia, chef pertama kita. Kalau jadi koki jangan lucu-lucu ngapa? Oh. Enggak bisa, Pak. Iya, udah agak tua. Jadi kalau urat agak ngikut aja. Halo. Iya, halo. Ini satu-satunya chef yang bukan hobi masak. Hobinya bikin tok-tok. Apa kabar Ibu sih? Oh, baik. Ya. Udah bukan? Belum bikin, udah muda aja. Ya, ini kali ini luar biasa sekali kedatangan chef Bunda ya, Bunda Siska ya. Iya, jangan Bunda, kalau Bunda, Bunda Dorce. Ya, ya. Ibu Siska. Iya, Bu Siska. Ibu Siska, ini udah ada bahan-bahan yang akan kita siapkan. Iya. Jadi Ibu Siska tuh... Tapi ini masih kurang. Kurang satu. Kurang apa? Bahan pembicaraan. Ini jatuhnya bukan chef. Siapa? Mak-mak gibah. Bagaimana sih, Wendy? Menurut Ibu Siska. Ya, yang di depan ngasih tahu begini. Jadi mungkin tangan kita memang harus gini kalau ngomong. Ya. Ya, ada apa, Mas Wendy? Ibu Siska, ini kan luar biasa sekali. Pengalaman kalau ditanya, pertama kali suka masak tuh kapan? Oh, aku? Aku pertama kali suka masak. Aku dari dalam perut udah suka masak. Iya. Apakah di dalam perut udah ada tabung 3 kilo? Udah ada kompor gas? Aku memang, ibuku dari dulu memang suka masak. Oh, iya. Jadi pada saat aku di dalam perut, ibuku udah masak terus disiram air panas kena aku. Oh, efeknya dari situ. Udah bukan? Oh, iya. Tolong nempel. Makanan, ya. Kalau ngomongin makanan yang paling Ibu Siska suka masak tuh apa? Aku? Iya. Aku paling suka mie instan. Loh, iya dong. Itu gak usah chef. Iya. Kuli panggul juga bisa. Dada. Kamu udah boleh emosi sama orang tua tuh. Iya, maaf. Aku paling suka itu, roti bakar. Roti bakar. Iya, rotinya dibakar aja udah, abis itu langsung dimakan. Gak usah ribet-ribet. Jatuhnya bukan roti bakar. Apa? Roti geseng gitu ya. Iya, ya. Bisa cepat udah mulai gatal. Ya, Ibu gimana sih, udah terkenal kemana-mana masih aja gatal rambutnya. Ini kita mau masak apa deh, Wendy? Bentar, kita yang pasti sudah siap ya, kita akan battle. Kita akan battle. Battle? Ya. Kita akan mengundang. Boleh di sini dulu. Ibu bukan dancer loh, jadi nggak perlu di battle. Bukan, artinya. Aduh, battle nih garukin dong. Gatel. Mikir, dimulai. Oke. Kenapa sih begitu-gitu mulu? Hargain dong orang lagi ngobrol. Iya justru itu. Ini lagi ngobrol, budeng lu. Bukan. Lagi ngobrol. Disuruh panjangin. Oh, kita disuruh panjangin ngobrol lagi. Lama ya yang selanjutnya masih. Iya, karena kan nanti kan kita lintas generasi. Artinya Ibu Siska juga akan mungkin masak bareng yang lebih muda dari Ibu Siska. Gak takut aku. Ya iya dong, karena pengalaman Ibu Siska lebih banyak. Aku senior. Iya betul. Ibu, ini kan ada jagung, Bu. Aduh, main tebak-tebakan jagung. Aku udah bisa baca otak. Aku udah bisa baca. Enggak dong, Bu, bukan. Kamu tuh kakak. Bukan begitu. Ya, maksudnya apa? Artinya ini ada jagung, ada juga ini ya. Ini apa? Jamur ya, Bu ya? Ini jamur. Iya. Nah, jamur ini kalau kena badan gatel enggak, Bu?
Itu beda, itu jamur yang ada di kutu air. Oke. Okay. Udah siap, Thomas? Udah siap. Udah kita siap. Langsung ini, kita undang Chef Renata, yuk. Saya yang di sini. Ada dua. Beda, saya cuma disuruh sama tim. Pakai. Ya, tapi bisa masak kan? Oh bisa, Bu. Bisa, masak Bu. Apa coba? Udah buka. Ini luar biasa. Kita kedatangan Ibu Sinta. Cantik ya. Ibu apa kabar? Ya. Baik. Ibu Siska nama pendeknya. Nama panjangnya Ibu Siska. Itu back sound. Oh, iya. Itu back sound. Biasa ya. Sekali. Iya Ibu. Ya. Sekarang kita. Kamu sudah... pintar masak? Ya. Kita mau battle. Oh, udah ada dua nih. Ya battle-nya jangan main begini ya dong. Oh, gak bisa dong. Karena udah ada dua chef handal nih ya. Yang kita akan masak adalah cream soup. Oh. Itu susah banget sih. Ini biar panas dulu deh. Bagaimana ceritanya ya, es perlu waktu bikin panas. Ibu mau yang mana, Bu? Ya, bisa gak tuh? Bisa gak nyalain kompor? Desi kompor tolong dibantu, Des. Wah, susah nih. Mau niru saya nyalain kompor aja susah. Nah, orang gimana bisa belum dicetekin. Nah, Ibu mau yang mana? Ya. Yang kanan apa yang kiri? Ibu yang... kanan atau kiri, Bu? Ibu mana ya, aja, mana aja. Kalau jago mau mana aja. Mana aja. Ya. Baik. Ibu sebelah sana, saya sebelah sini. Ya. Ya. Ini kita mau yang bikin masak. Cream soup ya, Bu Siska ya. Ya. Kok saya yang masak? Dua-duanya. Dua-duanya masak. Battle. Oh. Jadi ada komentator. Wah, nangis ini jorok, ini nangis. Nangis. Desi, kita kedatangan komentator yang akan mengomentari proses masak mereka. Kita wah, sambut. Kita langsung aja sambut. Ini dia, Chef Zuma. Dan Zuma. Hey, hey, salah. Bukan itu. Ini chef. Oh, ini chef. Apa? Jamet. Jamet kan, jamet. Nyalain aja biar panas. Kenapa tuh? Apa? Kalau saya gatel tangan harus bisa gini. Konsisten. Gak mau berubah tangannya. Konsisten. Oke, menurut Mas Dustin, ini kira-kira... Mas Dustin. Mas Dustin. Bukan Dustin. Ini siapa? Lord Terangga. Lord Terangga. Baik, Chef. Tolong dikomentari proses masak mereka berdua. Nyontek mata gue dari tadi. Okay. Nungguin. Silakan Bu Siska, dimulai. Ayo, monggo. Oke, saya akan membuat kesukaan semua yang masih remaja. Apa itu dia yang... Saya juga akan membuat sesuai contekan saya. Ini yang kita buat adalah sup. Ini kita hari ini mau masak apa? Cream soup ya. Ya, ini ada... margarin atau butter. Tek mulu ya. Panas. Ayo tarik mulu. Ya. Margarin. Ya, harusnya margarin dulu. Panas ya. Panas. Nah, margarin. Ini margarin ini biar wangi. Kamu mau lebih wangi lagi? Pakai apa? Parfum Condet. Lucu. Ini pakai bawang bombay. Tester. Bawang bombay. Bawang bombay ditumis. Nah, tumis bawang bombay. Kamu dilarang mencontek ya. Nah, enggak boleh nyontek. Ini harus ditutup deh. Bawang bombay kita masukkan. Ya. Kalau nggak ada bawang merah, bawang putih. Jangan keras-keras Bu ngomongnya Bu biar nggak dicontek Bu. Oke. Lalu masukkan. Lalu masukkan tepung. Ketahuan Bu, percuma Bu. Ketahuan Bu, percuma. Gak apa-apa udah. Iya. Tepung terigu. Tepung. Masuk. Apinya kekecilan ini gedein dikit. Apinya kekecilan. Rambut gua banyak banget sih. Gua mau nunduk aja nggak bisa. Marah sendiri. Ribet sendiri. Ketutup. Ya harusnya di belakangin dong. Nah. Wah, malah kayak Klingon. Star Trek. Oke. Nah, udah. Gedein dikit, apinya digedein dikit. Gedein dikit dong, enggak. Ah, gedein atau enggak lu kata-katain aja biar makin panas. Jangan. Oke, kita sedang membuat cream soup.
Ini jangan sampai menggumpal terigunya, karena baik. Kalau terigunya menggumpal nanti nggak enak. Biar lebih seru lagi. Ya, Bu. Kita punya seseorang lagi nggak? Seseorang kita? Lagi, Desi, ini adalah senior juga. Senior dari Chef Juma. Chef Juma dan juga sepertinya satu liting dari Ibu Sis. Betul, kita langsung kita saja sambut. Ini dia, Chef. Ini bukan Chef ya, ini siapa nih? Pakar. Oh. Perutku lapar. Makan. Masak dulu sebelum makan. Perutku lapar. Yo. Perutku lapar. Yo. Perutku lapar. Ho. Kita kedatangan Adit Sopo Jarwo. Bu Siska, apa kabar Bu Siska? Alhamdulillah. Masakan Bu Siska. Bu Jarwo, sehat ya? Ya Bang Sawo aja. Jadi siapa? Joy Kriwil. Oh, Joy Kriwil. Bukannya spesialis nyanyi ya? Iya, ini kan masak. Apa hubungannya? Kita masak. Nah, ada korelasi antara masakan dan juga nada dalam perut kita. Apa oh gitu? Tuh? Sehingga ketika perut kita sudah mulai bergoncang, kita tahu ini maksudnya mau makan apa. Oh. Oh gitu. Tari apa? Coba gimana? Marik. Dari tadi saya perhatiin kok rambutnya kayak sanggul. Ini siapa ini? Ini Chef Juma. Jam Juma kok dempak begini. Aduh. Jadi korelasinya itu ya. Iya, jadi kan kita makanya kalau ada istilah keroncongan ya. Nah, keroncongan itu ada korelasi antara sayang. Ya. Kan sini mau lihat masak. Nah, ini kalau sudah seperti ini, seperti bubur ini, ini kan itu. Krim soup. Tolongin dong, ini gue encer banget. Lo encer tuh musiska tuh. Ini enak dulu. Baru masukin yang lain-lain. Ibu yang ini dah, saya yang itu. Jangan bisa begitu. Tukeran. Ayo. Bisa dimasukin. Encer. Iya. Makanya jangan keseringan. Keseringan apa? Airnya tuang. Airnya. Airnya tuang. Ada jagung. Jagung masukin. Iya, jagung masuk. Jagung manis ya, Bu ya. Iya, jagung manis. Iya. Itu keenceran dimasukin apa tuh yang sebelah situ tuh? Mana? Nah, itu sosis. Ini kaldu. Oh, itu kaldu. Iya. Ini tadi krim. Nah, sekarang. Bagus banget ya teksturnya ya. Ini cicipin dulu. Enak enggak? Boleh. Coba cicipin. Ya, cicipin. Bu, kok saya mencair begini, Bu? Kenapa nih, Bu? Oh, boleh. Bu, tolongin saya ini. Bu, yang ini cair. Bu Ayu, disuruh bikin cream soup, lo lihat ini kayak kuah lodeh. Encer banget. Sabar. Bu Siska, kenapa yang punya ibu kental, punyanya Ayu encer? Encer banget, Bu. Terlalu banyak air yang dimasukkan dan itu. Perasaan tadi saya nggak pakai air, saya pakainya susu. Ya, cak air yang berupa susu. Udah kelihatan jauh banget. Ini kan susu sapi. Ya. Ini susu kuda liar. Pusing dong. Ntar dulu. Mas Sapo Jarwo, kenapa ya? Ada apa? Masih panas. Dari tadi masih panas. Masih panas. Orang biasa. Ini langsung nge-freeze. Perasaan Desi gak apa-apa kan, Desi gak apa-apa. Halo. Jadi. Ayamnya sekarang ini. Kasih apa lagi, Bu? Jamur. Tunggu dulu, nanti untuk hiasan. Bu, saya mau dong, Bu, yang itu, Bu. Yang mana? Bu, itu jamurnya jamur kuping bukan, Bu? Dilihatin takut masih ada antingnya, Bu. Bukan, ini jamur. Udah diambil. Jamur kancing. Jajamur.
Kuku kuping. Kuku kuping. Jamur merang. Kupingnya mana? Lu masih mau aturan, gak? Aturan, jamur merang. Lucunya mana? Begitu. Kupingnya mana? Siap, Bu? Saya punya, Bu? Sudah selesai. Wah. Wow. Sekarang saya tinggal minta mangkok untuk penyajian. Wendy. Mangkok. Iya. Wendy. Iya. Siap. Eh. Yang mana? Wendy. Ini agak kotor, Bu. Kalau itu kan krim, yeah. Ini bedak talak. Apa, Bu? Mau cari yang warna oranye ya? Yang ada gambar bayinya. Bayi lagi tiduran. Udah, ini kan sini, sudah Bu. Dicuci semua. Bu, saya mau udah, dong, Bu, sini. Punya ibu, Bu. Bu, saya mau ya, Bu. Ya, boleh. Cicipin. Petak ya. Gua juga mau dong. Yang mangkoknya yang mau hitam. Dong, mangkoknya yang gede-gede kecil. Mangkoknya. Ya, itu ada kecil. Eh, Chef. Mangkoknya yang kecil, Chef. Ya. Yang kecil. Ntar, Bu, saya lap dulu ya, Bu. Ini juga enak nih punya gua nih. Tuh. Yang mana mau dipakai? Coba nih. Ini aja, Bu, enak. Kayu, jangan mau kalah kayu, ayo plating juga. Ayo. Ayo udah, ayo pede aja yuk. Ayo pede. Lu ke dalam hidup enggak sekali-kalinya malu yuk. Ayo. Itu sih. Tapi kelihatan warnanya juga beda loh. Bu, mau dong, Bu, ini Bu saya satu, Bu. Mirip. Warnanya mirip. Lu masak sendiri. Bu pengen makan cream soup, Bu. Saya mau, Bu. Desi, ambilin mangkok lagi, Desi. Oh iya, boleh. Ini dikasih daging asap, Bu. Iya, daging asap. Enak. Sama bread crumbs, ya. Iya. Bu, saya mau, Bu. Nah, ini. Nah. Kalau daging asap tuh cepet tuh pasti. Kenapa, emang? Asun es bos. Desi, emang. Beda. Kenapa? Nah, ini sayang. Mana? Nih. Nih. Tuh. Iya. Wah. Kita perlihatkan. Ini mirip banget, ini, mah. Mantap banget. Ya. Wow. Ya. Nih coba punya. Sementara. Bagus juga itu punya gue. Ini bikinan Bu Ayu ya. Kenapa mesti joget sih, Pak? Kan ini kalau begini. Oh. Satu lagi ya. Boleh. Ini bikinan Ayu. Ini, Bu Ayu ya. Ini bikinan. Tunggu dulu, ditata aja. Widih. Biar kamu. Sungguh encer. Encer. Tidak menggugah appetite sama sekali. Nih bedanya Bu Siska asli, lihat, tetap penyajiannya diperhatikan. Iya. Oh, jadi orang juga nafsu. Iya, apa Wen? Iya. Orang gua mah bukan chef, ya gua gak ngerti. Ya lu jadi kayak semen putih dikasih air. Wow. Potot. Ya, sangat enak ya. Potot, katanya mesti kita belajar. Coba ya, wow. Coba rasanya seperti ini. Eh. Ini kan buat mandi. Pakai ini kalau mau. Gimana ceritanya? Aduh. Ya Allah, enggak ada yang benar. Nih punya aku tuh nih. Hah? Oh, sendoknya samping kulkas. Oh, ini. Nih samping, nih punya aku udah. Tuh. Wah, enak banget. So. Banyak banget rotinya. Rotinya banyak. Ya sesuai rotinya. Selera, Pak. Silakan dicoba. Iya. Ini boleh. Wah, asik bagi-bagi nih. Desi, ini sendok bener gak sih, Des? Bener tuh sendok. Silakan dicoba. Ini sendok. Silahkan dicoba. Bener, Kak? Coba. Ini udah gelap. Terima kasih, sayang. Mohon maaf. Kenapa mendadak itu kumis ke sini? Gua kalau mau nyuap dengan kumis susah. Oh gitu. Jadi taruh sini. Ini enak banget. Kumis, bodo amat. Sumpah enak banget buatan aku. Ah, keren banget, Bu. Enak Ibu, banget. Ya. Tepuk tangan buat Bu Siska. Terima kasih sudah memasak cream soup buat kita. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di pasar ya. Boleh. Ini dia. Iklannya tiba. Sapo jarwo nih. Yang tadi nih. Iya.
Bang Kriwil. Habis pakai sampo kuda jadi cepet gondrong. Oh, cepet. Tahu ya? Iya. Bagus itu. Kulan ini kudanya beda kuda liar. Makanya. Oke, kita sudah ada Ibu Siska di sini. Kita sudah siap-siap ya, untuk akan ngobrol-ngobrol di podcastnya RKK. Kita ya, brief dulu gak nih? Boleh. Iya, kita brief dulu pokoknya ntar kan udah legend. Ya, sayang. Nanti kalau ditanya, jawab aja. Kalau nggak kuat tinggal lambaiin tangan. Itu beda. Beda acara, itu beda acara. Beda acara. Ya Bu, nanti akan ditanya-tanya ya, sama Bu saya. Ya Bu, pertanyaannya sekitar Ibu kok. Banyak kisah menarik. Ketika dijawab, Ibu pencet bel dulu. Ada belnya nggak? Bukan Bu. Belum. Maaf ya Bu, bos saya emang suka bercanda. Karena dibayar buat bercanda. Wow, Bu Siska, ngomong-ngomong soal Bu Siska, Ibu tahu, Ibu pernah nonton acara ini sebelumnya. Jadi Ayu pernah beberapa kali menirukan Ibu Siska. Ketika ada di ruang masang chef itu. Gampang kan? Nah, gimana Bu melihat penampilan Ayu yang dimirip-miripin mirip sama Ibu? Mirip nggak Bu, mirip nggak sama Ibu? Kalau saya melihat Ayu ini cantik sekali. Terima kasih Bu. Nggak bisa. Dan ilmu-ilmu itu dia harus pelajari. Supaya keluarnya itu nanti menjadi sempurna dan orang cinta. Senang. Jangan ya, sekali keluar udah dicaci, jangan. Ya. Tapi justru keluar sekali, diterus ditunggu. Oh, karena apa? Ditunggu. Wajahnya juga cantik. Ngomongnya oke. Nah cuman hasil jadi karyanya yang kita belum lihat. Iya enggak sih? Masakannya. Tadi kan udah tapi kayak enceran ya. Iya. Maaf ya Bu. Besok saya belajar lagi masak. Iya. Ya, oke. Iya Bu. Apalagi nih? Apalagi? Tapi sebelum cicat ini dulu kali nyanyi-nyanyi dulu lah. Udah lama nih. Enggak usah, kita langsung cicat aja. Jadi kagak mau. Kita lihat perjalanan karir dia malas mikir. Lagi males ya. Bu Siska ini dulunya mahasiswa kedokteran ya Bu ya. Ya pernah. Dan melanjutkan ke perhotelan. Ya. Terus sekarang malah jadi chef nih Bu. Jadi begini, jadi dulu awalnya memang kepinginnya sih jadi dokter. Ternyata studinya sangat berat, jadi saya nggak sanggup. Saya cari di Grogol itu apa yang paling mudah buat saya. Saya sudah menikah, saya sudah punya anak. Saya ini perhotelan, pasti cocok. Karena saya sudah menguasai beberapa ilmu-ilmu yang di sana, jadi akan mudah. Ternyata memang benar, ini yang membawa berkah buat saya. Jurusannya benar. Hotelan. Saya bisa mendapatkan beasiswa waktu saya kuliah di perhotelan. Tapi, Bu, tapi berarti Ibu sebelum masuk kuliah emang hobinya juga di rumah udah masak juga? Masak itu dari kecil, karena saya dari kecil itu suka ke dapur melihat nenek saya dan ibu saya masak. Itu buat saya sangat mengagumkan. Mengapa? Dari bahan yang mentah menjadi sebuah sajian yang baunya enak dan wow. Rasanya lezat ya Bu ya? Iya, itu dia. Ibu dari kecil udah suka masak, dari kecil seberapa Bu? Dari SD kelas 1. Ya karena masak itu menyenangkan. Sekarang aja anak kecil kalau lihat orang masak kan senang sekali. Benar. Benar Bu. Betul, dari kecil harus suka masak. Nih kecil main comberan mulu. Yang mana nih? Masak lu. Tapi dibalik itu Sastu pasti seneng makanan yang enak-enak. Iya, iya Bu. Masakan ibunya selalu ditunggu. Betul. Iya kan? Sayangnya makannya nasi kotak mulu Bu. Bayarannya kan. Itu kan lagi kerja. Jangan salah, yang membuat kotak pun membuat dengan rasa cinta. Karena apa? Ingin kalau orang senang pasti dia akan diorder lagi. Iya benar. Jadi pesanan banyak ya Bu. Benar. Bicara tentang dokter nih Bu, ini ada beberapa, saya akan undang beberapa dokter untuk dokter membagikan tips kesehatan selama pandemi. Betul. Ada kan kita sudah ada ya? Ada, udah aku calling tadi. Oh ya, ada berapa dokter? Ada beberapa, kita undang dulu aja kali yang pertama. Iya, kita undang dulu yang pertama ya. Silakan Pak Dokter. Dokter, ini dokter ini, sesuai callingan ya. Dokter Strange. Dokter Strange. Muka gue gini amat. Kok malah Dokter Strange ini kan yang di Avenger kan? Kan dokter. Ya. Saya lagi buka portal kampung rambutan tahun ini. Wah, buka portal mesti kampung rambutan.
nyasar. Iya, saya nyasar ke sini. Majuan dong, Strange. Ada apa nih? Ada. Ini Dokter Strange ya? Iya, saya Dokter Strange. Oke, dokter. Ya. Misalnya kita mempunyai rasa pegal-pegal di sini, encok di pinggang. Kita harus ngapain tuh? Nah, biasanya kalau kayak gitu adalah penurunan imun yang sangat signifikan. Imun tuh anak mana ya? Imun tuh anak RT2. Imun itu daya tahan tubuh, Pak. Dok, ya. Ini saya mau nanya nih sambungan dari bos saya tadi. Ya, ya. Itu kan encok. Ya. Kira-kira tuh encok saudaraan gak sih sama piscok? Coba. Gak mesti yang belakang-belakangnya cok harus saudaraan. Lah, itu tapi ada nyambung-nyambungan biasanya kalau itu kan suka nyambung kalau saudara. Harganya sama tuh. Ya gak mesti. Bawang merah, bawang putih saudaraan. Iya. Gak saudaraan, bawang merah, bawang putih. Tapi... bawang goreng, bawang bombay gak lu campurin sekalian. Jadi gini. Kalau misalnya. Jalan-jalan ke Cibubur. Cakap. Jangan lupa membeli batu. Cakap. Imun kita sedang turun, kita harus yang namanya... Terusin yang tadi dong. Yang tadi tuh cakep apa? Terusin dong. Mana lanjutannya? Terusin yang tadi pantunnya. Gak boleh. Gak bu. Ya kan kita nungguin pantunnya itu. Cakep-cakep. Tadi jalan-jalan ke Pasar Minggu. Iya. Terus ngapain lagi tadi? Beli batu. Ya, terserah mau ngapain aja. Saya gak mau ngasih pantun, itu awalan doang. Oh, kan udah cakep tadi. Kita harus melakukan olahraga-olahraga kecil. Oh, gimana tuh? Berenang menyeberangi Selat Sunda. Wow. Itu bukan olahraga kecil dong, kejauhan. Atau bisa juga jogging mungkin keliling komplek. Oh, jogging. Nah, biar agak menantang joggingnya pakai sendal refleksi. Sakit. Dokternya ngaco nih. Dok, saya tuh kalau misalnya kurang tidur ya, Dok ya. Saya tuh suka kunang-kunang. Oh, kunang-kunang. Nah, saya cari ke cetak. Enggak dapat tuh kunang-kunang. Enggak dapat. Itu kenapa tuh, Dok? Kenapa ya, Dok? Berarti Bapak kalau anyeng-anyengan Bapak nangkep anyeng. Ya enggak juga. Makanya saya masih semua ditangkep. Kalau nanya jangan kayak gitu. Gimana? Saya bangun tidur. Bangun tidur. Suka kesemutan. Kesemutan. Tapi cari semutnya enggak. Nah. Itu kenapa tuh, Dok? Itu kenapa? Itu hanya istilah. Ente tahu asam urat? Kalau jilat kaki enggak asam. Enggak asam urat, enggak asam. Oh, ya. Dokter bohong. Itu kan istilah. Lah, iya. Yaudah kalau aku mau nanya, kalau misalnya masuk angin, masuknya pintunya sebelah mana? Bingung gitu loh. Bukan masalah angin yang masuk. Anda tahu asam lambung? Tahu. Dia rendah, nggak lambung nggak. Asam lambung rendah. Itu umpan lambung. Ini nggak bener dokternya nih. Ada dokter lain nggak? Ada. Dokter, ini dokter beneran nih ya. Silakan masuk. Dokter beneran. Kamu buatku merasakan indahnya jahat. Itu hostnya. Bapak diundang. Hostnya ingin menyambut Bapak dengan lagu Bapak sendiri. Dokter kan? Dokter Tompi. Dokter Tompi. Gimana? Dokter Tompi. Aku dipanggil ke sini katanya aku. Dokter Tompi. Dokter Tompi. Tompinya bundar apa enggak? Tompi. Dokter Tompi, saya mau nanya, kan biasanya orang-orang di mukanya tanam benang. Ya. Yeah. Kalau tanam kelapa sawit jadi lebih menguntungkan. Bagus sih ya peluangnya. Kalau di muka nggak bisa kelapa sawit. Nggak bisanya. Yang ditanamnya santet. Ada Bu Siska. Bu Siska, hai apa kabar? Mumpung nih Bu ada Dokter Tompi di sini mau nanya. Siska, ada yang mau ditanyakan ya? Kalau ada yang ingin ditanya, langsung saja. Papau, pide petu-petu ba. Amanu, papatu. Harapan, pilu minum, bau, bau, bau. Bagus nih. Alat musik apa yang punya minyum. Kan pakai mulut. Aku kan biasa begitu. Siska mungkin mau nanya. Dokter, orang tuh sering sekali yang mengeluh itu, pala saya pusing. Itu pusing beneran atau apa sih ya? Gampang banget ngomong pusing itu kenapa? Kasih tahu dok. Jikalah orang muda pusing, pasti ada penyebabnya. Pilu itu. Satu.
Bisa karena kerja. Dua, lihat ATM saldo tak ada. Biru biru pam 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 pam. Biru pam 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 pam. Merusak. Mana dia ATM-nya? Mana dia ATM-nya? Jangan tanya ke saya. ATM saya dipegang istri. Jangan lama-lama, saya mau nyunatin anak. Mantri, kenapa jadi bunda? Kenapa jadi mantri? Eh, jangan sembarangan. Dokter, ya, kenapa kan punya ilmu yang hebat, dok? Ya, ya. Kira-kira menurut dokter? Ya. Oh. Kenapa saya dilepaskan? Dia juga dokter. Mereka kagak ada artinya. Gimana? Aku punya sesuatu. Ini buat naikin imun tubuh. Betul. Bisa. Betul. Ini bisa buat naikin imun tubuh. Sebentar. Dr. Strange. Coba lagi. Suka bercanda ya. Atapnya ya, atapnya. Bagus. Bercanda terus. Ya. Ngumpet. Coba ngumpet. Aku punya ini. Apa itu? Apa itu, dok? Ini adalah alat peningkat imun. Permasalahannya gimana caranya? Belakang. Di belakang. Oh, belakang kepala. Ini. Oh iya. Aku taruh sini ya, maaf ya Bu Siska. Ya, enggak apa-apa. Siap, siap. Bisa ngapain. Oh, geser ke kanan. Maaf nih. Ya. Bentar nih, perasaan kita udah sering ulang tahun kok seneng ngeliat gini nih. Lucu ya. Tenaga medis. Tenaga medis. Membuat pahlawan COVID tuh. Coba. Mau diambil pasti buat anaknya. Pasti buat anaknya, gue tahu nih. Melipir. Mana. Dibawa pulang, Mak. Bilkis. Gemet curang. Bilkis mainan. Anak kamu udah besar. Iya. Ini anak aku yang mau lahir, Boy. Ah, kalau gituan aku juga punya. Bu Siska, maaf ya. Ini boneka aku nih. Gue gak mau kalah, dokter. Gue keren. Aduh. Coba takut buat diambil. Asik. Oh, ngobrol. Gak jauh. Permisi Mas, ada sepeda mini nggak? Kenapa? Ada sepeda mini nggak? Buat apa? Ayai, macita. Fokus! Ikan tiba. Selamat sore pemirsa, bertemu lagi bersama dengan saya, Jeremy Tetot. Dan juga sahabat saya. Saya Desi Saklitunov. Apa itu arti? Sabtu Kliwon 7 November. Selamat sore semuanya, kita akan kembali lagi di Banting. Berita. Terlalu sana. Berita nggak penting. Mau berita nggak penting? Ya. Bersama kami berdua kita akan menemani sore kalian dengan berita-berita yang nggak penting-penting amat. Namun kita akan bahas satu persatu. Silakan berita pertama, Desi. Berita pertama. Nasib naas menimpa seorang supir truk beberapa hari yang lalu. Terlihat pria berbadan tegap dan berusaha menyerang supir truk. Pengendara Pajero yang diketahui sebagai warga sipil ini terus-menerus mengintimidasi sang sopir. Puncaknya, pelaku perusak kaca bagian depan truk. Insiden yang tertangkap oleh kamera netizen ini menyebabkan kemacetan. Wow. Kita lihat videonya.
Nah, seperti itu ya. Dan untuk meluruskan masalah ini, kita telah mengundang kedua belah pihak serta saksi mata setempat, Pak. Oh iya. Boleh kita langsung undang saja? Terserah kamu aja. Oh, kok terserah. Pasrah banget kita ya. Kita akan undang, kita akan undang ya. Kita langsung saja undang, silakan. Silakan. Berikut adalah saksi dan kedua belah pihak. Ku tak mau hatiku terluka. Dia enggak jendol ke belakang. Sasakan lu tinggi banget, Bang. Kayak mau kena. Begini ya, saya begini. Ini supir truknya ya? Ini supir truk. Atau siapa? Bawa setir. Saya lagi nongkrong suruh masuk. Saya butuhin. Iya. Supir truk kan? Ya, saya supir truk, Pak. Supir apa, Pak Jero? Ya. Ini saksi mata. Iya, saya ibu-ibu yang suka ngerekam. Oh, netizen ya. Netizen. Tolong dong jelaskan. Ini ibu-ibu yang suka ngerekam. Biologinya gimana nih waktu? Eh, kronologi ya. Kronologi. Kamu coba. Lagi nyetir, kamu lagi nyetir kan? Eh, ya, kamu lagi nyetir. Ini kayak istrinya Bart Simpson ya. Palanya panjang. Ya, saya lagi nyetir, Mas. Terus, saya lagi nyetir. Terus tiba-tiba kursi enggak ada kursi enggak? Coba direkayasa. Reka ulang. Ya ginilah saya lagi nyetir nih. Ya lagi nyetir. Ini lagi. Coba duduk. Tinggi ini. Di atas bang. Bukan di lesehan ya. Lepasin, gue tendang dari sini. Jangan, ini saya lagi nyetir begini. Ya, nyetir, terus? Kan saya lagi nyetir begini, tiba-tiba mobil di depannya ngerem. Mendadak. Ya. Mendadak. Ya udah, saya juga ngerem mendadak. Terus saya klakson. Klaksonnya di sini. Enggak, emang bunyi klakson saya gitu. Hey! Terus? Gak terima dia. Iya, dia gak terima. Padahal durasi tinggal 2 menit lagi, Pak. Terus. Ya enggak kan dia main klakson-klakson saja, Pak. Bapak ngerem mendadak. Mana ada ngerem ngasih tahu dulu, gue mau ngerem. Gak ada. Lalu saksi mata bagaimana? Nih, kan saya lagi nyetir mobil nih. Iya. Awas, gantian. Oh iya, ceritanya mobil juga. Dia pakai mobil saya. Kasih pinjam setir. Kan saya lagi nyetir nih. Awas dong. Berasa di taman mini nih orangnya. Oh enggak, di alun-alun. Lagi nyetir. Bebek 25. Keserempet, Pak. Oh keserempet. Serempet. Ya. Terus Bapak bukannya marah-marah, dia ke dia. Oh iya. Gedor sampai kacanya pecah. Iya, saya gedor. Iya bang, iya kan bang. Kedekatan. Gak gitu juga, Bu. Habis dia gak mau orang. Bapak kalau punya jalan ya bareng-bareng dong, gak bisa main gitu-gitu aja. Bapak jangan ngerem dadakan. Oh saksi mata ngerekam sedekat itu ya, Pak? Iya, ngerekam dekat. Setahu saya yang namanya dadakan cuma tahu bulat, Pak. Karena gak boleh. Ya udah, kita ini semua. Oh Bapak apa? Udah. Ini kan host. Dia host ya. Iya, saya host di sini. Mas. Damai, ayo gambreng. Damai. Eh, saya mah enggak ikut ikutan. Kamu kan yang videoin. Ya, gambreng. Ikut damai aja, ikut damai. Damai, gambreng. Ngompimpa halayum damai ya. Ngompimpa halayum damai. Ah, beda sendiri. Oh, dia berarti anjur. Damai. Tua gapat manem jupanan lu. Udah ya. Gak ada orang. Inglo. Ketahuan. Ini ya udah deh. Gak bener nih, Pak. Ya, gak bener, kita bungkus aja, bungkuslah ya. Untuk pemirsa di rumah, selalu jaga kesehatan. Dan ya, selalu patuhi protokol kesehatan. Jangan protokol. Kenapa? Minta tolong. Kenapa? Ada yang kenal dukun urut bagus. Kenapa emang? Dah, ketemu lagi besok di pasore ya. Ya, kita ajak ke pasore terus. Assalamualaikum.